Jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan kunjungan silaturahmi di kediaman Wali Kota Palangkaraya, bertempat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedatangan jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini disambut langsung oleh Wali Kota Palangkaraya dan istri, beserta jajaran. Suasana hangat penuh keakraban pun terjalin pada perjamuan malam ramah tamah, yang mempertemukan dua wilayah, yang provinsinya saling bertetangga tersebut. Pada momen tersebut, juga turut dijalin kerjasama yang dituangkan ke dalam kesepakatan bersama, tentang pembangunan antar daerah, sebagai bentuk sinergitas peningkatan kualitas pembangunan di kedua wilayah. Di penghujung rangkaian kegiatannya di Kota Palangkaraya, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri beserta jajaran, hadiri kegiatan halal bihalal kerukunan warga Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Tengah. Bertempat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya, Bupati Haji Ahmad Fikri berkesempatan untuk mengukuhkan secara langsung kepengurusan kerukunan warga HSS Kalteng periode 2023-2028. Di jeda waktu kegiatannya di Kota Palangkaraya, Bupati Haji Ahmad Fikri beserta jajaran melaksanakan sholat subuh berjamaah, bertempat di Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya. Terletak di Komplek Islamic Center Kota Palangkaraya, Masjid Raya Darussalam dikenal sebagai salah satu destinasi wisata religi di Palangkaraya, dengan arsitektur bangunan yang unik, yang memadukan gaya arsitektur Timur Tengah dengan ornamen Dayak. Selain sholat subuh berjamaah, kegiatan juga turut dirangkai dengan tausiah, yang dibawakan oleh Guru Muhammad Zakaria Ansyari. Bertempat di Aula Kecamatan Kalumpang berlangsung acara rapat koordinasi Kecamatan Kalumpang pada bulan Mei tahun 2023. Rakor ini dipimpin oleh Camat Kalumpang, Wahyu Ninor SSTP, dan diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kasih Desa Kecamatan Kalumpang pada Senin 29 Mei 2023. Rakor ini digelar dalam rangka pembinaan terhadap jajaran pemerintahan kecamatan yang dilakukan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Dr. Randes Haji Ahmad Fikri MAP. Bupati Haji Ahmad Fikri dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dr. Andus Kamidi MIP, menghadiri kegiatan rapat kerja DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama eksekutif yang dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Kusasi. Bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin 29 Mei 2023. Adapun rapat kerja pada hari ini berkenaan dengan tindak lanjut hasil dari audiensi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
tentang permohonan kenaikan atau penyesuaian tunjangan BPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati HSS Haji Ahmad Fikri bersilaturahmi sekaligus melepas jemaah calon haji aparatur sipil negara Kabupaten HSS 2023 di Pendopo Kabupaten. Pada Selasa, 30 Mei 2023. Jumlah calon jemaah haji PNS yang dilepas sebanyak 43 orang, jumlah tersebut merupakan ASN, baik suami istri maupun tidak yang bertugas di Kabupaten HSS. Ini kita melepas ya, jemaah haji, calon jemaah haji ASN beserta keluarga. Ini tradisi yang sudah berjalan cukup lama ya di tempat kita. Setiap ASN yang berangkat kita lepas, meskipun nanti pada harinya mereka dilepas bersama yang lain. Pesan kami tentu mereka semangat memberikan pelayanan ya kepada kawan-kawan yang lain. Jadi saya katakan kita ini kan sudah biasa melayani masyarakat, sehingga pada saat haji mereka melayani kawan-kawan yang lain. Paling tidak mereka bisa meringankan beban orang yang lain ya. Mudah-mudahan paling tidak kita mendoakan kepada mereka bisa mereka ibadah haji dengan baik, pulangnya dengan haji yang mabrur. Bantulah orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Isa Widiatmoko. Membuka secara resmi sekaligus memimpin jalannya sidang panitia pertimbangan Land Reform Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertempat di Aula Ramu Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Selasa 30 Mei 2023. Sidang panitia pertimbangan Land Reform kali ini membahas mengenai program redistribusi tanah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Isa Widiatmoko, menyatakan rapat panitia pertimbangan kali ini untuk mendistribusikan 400 bidang tanah kepada masyarakat di dua desa dan satu kelurahan wilayah Hulu Sungai Selatan, yaitu Desa Batangkulur Tengah sebanyak 34 bidang tanah dengan luas bidang 12,15 hektar area. Desa Hakarung Dalam sebanyak 187 bidang tanah dengan luas bidang 4,79 hektar area. Kelurahan Jambu Hilir sebanyak 139 bidang tanah dengan luas bidang 8,34 hektar area. Eksistensi tanah yang dimohonkan adalah tanah pertanian atau perkebunan dan hak-hak atas tanah lainnya serta tidak dalam keadaan sengketa, baik batas-batasnya maupun kepemilikannya dengan pihak manapun. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan rembuk strategi konvergensi penanggulangan dan pencegahan stunting, bertempat di ruang aula Dinas PPKB PPPA. Rembuk stunting sendiri merupakan langkah penting yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting, yang dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah dengan sektor lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Intervensi-intervensi yang akan kita lakukan dalam rangka untuk menyusun langkah aksi setiap perangkat daerah dalam percepatan penurunan stunting. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar rapat gabungan komisi dalam rangka pembahasan Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penyelenggaraan kesehatan bertempat di ruang rapat paripurna DPRD lantai 2. Rapat dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Haji Muhammad Kusasi
serta diikuti Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Haji Hasan Basri Kandangan, Kepala Disporapar, Kepala Dinas BPBD, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabak Hukum, Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta undangan lainnya. Dalam rangka memperingati semangat Hari Kartini tahun 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten HSS menyelenggarakan talk show. Dengan tema, Peran Perempuan dalam Pengasuhan Anak, Era Gen Alpha, yang dibuka langsung oleh Bupati HSS Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP, bertempat di Pendopo Bupati HSS, pada hari Rabu 31 Mei 2023. Peringatan ini diawali dengan penayangan video Kartini-Kartini Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dihadiri oleh narasumber Lena Hanifah dari Pusat Studi Gender ULM, juga Abdus Syahid, fasilitator anak berkebutuhan khusus Kalimantan Selatan. Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten HSS Dian Marliana dalam laporannya mengatakan, peringatan Hari Kartini ini dikemas dengan kegiatan talk show peran perempuan dalam pengasuhan anak era Gen Alpha, dengan tujuan untuk mengetahui isu dan cara pengasuhan anak generasi Alpha, memperkuat kesadaran dan peran perempuan sebagai garda terdepan dari pengasuhan anak dalam keluarga. Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023. Yang bertempat di halaman kantor Bupati HSS, pada Kamis, 1 Juni 2023. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 mengusung tema, Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Bupati HSS membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang diantaranya menyatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Beriringan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang jatuh pada tanggal 5 Juni, dilaksanakan kegiatan penanaman anggrek, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri, Kandangan. Didampingi Sekretaris Daerah dan Ketua TP/PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati Haji Ahmad Fikri hadiri kegiatan yang merupakan rangkaian dari pencanangan RSUD Brigjen Haji Hasan Basri sebagai pusat konservasi anggrek di Bumi Rakat Mufakat dan juga sekaligus disambung dengan acara seremonial pengukuhan DPC Pecinta Anggrek Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekda Kabupaten HSS, Haji Muhammad Nur, bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Kamidi, dan Kepala Bagian Pemerintahan Lutfi Rahmani, menghadiri Rakomil Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, atau Forsesdasi Provinsi Kalsel.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel, yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Sulkan, dan berlangsung di Ruang Bersujud 1, kantor Bupati Tanah Bumbu. Pada Sabtu, 3 Juni 2023. Dalam forum yang melibatkan para sekda Sekalsel ini akan membahas sejumlah isu strategis diantaranya kesiapan kabupaten dan kota menghadapi Pilkada Serentak 2024. Kondisi terkini terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 tentang Manajemen Pegawai, Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan SOTK. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, bersama Asisten Pemerintahan dan Keseraka Midi, dan Kepala Bagian Pemerintahan Lotfiye Rahmani, menghadiri kegiatan ramah tamah yang diadakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, selaku tuan rumah. Kegiatan tersebut dilangsungkan pada Hotel Medina Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Sabtu, 3 Juni 2023. Turut dihadiri Bupati Tanah Bumbu yang kerap dengan sapaan Abah Zerullah Azhar, perwakilan Gubernur Kalsel staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Sulkan, Sekda Kabupaten dan Kota, asisten dan staf ahli Sekalsel dan para pejabat lingkup Pemkab Tanah Bumbu.